Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Syahruddin Ibnu Arabi Channel. Kalau pada kesempatan yang lalu saya telah membahas kamus bahasa Arab pada huruf ta. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah Yang akan saya bahas yaitu kamus bahasa Arab pada huruf "zah". Namun, sebelum masuk ke tutorialnya, kembali lagi saya ingatkan bahwa channel saya itu terbagi menjadi tiga. Jadi, saya mohon semua channel saya di-subscribe, baik subscriber saya yang ada di sini, tolong subscribe dua channel saya yang lain. Adapun foto profil dari ketiga channel saya itu telah saya paparkan di awal video ini sebelum masuk tutorialnya ada pembukaan di situ ada sebelumnya cara subscribe channel kemudian saya cantumkan tiga buah foto profil channel saya lengkap dengan namanya. Adapun nama channel saya itu dengan nama yang sama yaitu Syahrudin Ibnu Arabi Channel. Sebelum masuk ke tutorialnya, kembali saya menyampaikan sebuah ungkapan yaitu ada ungkapan mengatakan ta'allamul arabiyyah wa Pelajarilah bahasa Arab dan ajarkanlah kepada orang banyak. Mempelajari bahasa Arab ini hukumnya fardu kifayah. Namun, mengajarkan bahasa Arab itu hukumnya wajib, terutama bagi para penuntut ilmu. Jadi, kalau kebetulan Anda tidak mengerti bahasa Arab, ya minimal tolong bagikan video saya ini, sebarluaskan, viralkan, agar Anda juga mendapat pahala, menyebarkan ilmu agama. Sebarkan ke semua akun dunia maya Anda. Apakah itu Facebook, Twitter, Instagram, Imo, Line, WA, WeChat, MeChat, Betal, dan banyak lagi akun dunia maya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu di kesempatan ini. Baiklah, kita masuk ke tutorialnya. Kita masuk ke huruf bo. Ah, ini dia. Sengaja saya isi di awal tadi dengan banyak keterangan karena pembahasan kali ini sangat singkat hanya beberapa mupradat kita masuk az-zalamu kegelapan zahiratun yang nyata pun keadaan-keadaan ini keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi ini adalah bentuk jamak yakni jumlah banyak dan adapun mupratnya itu dorpun saat sebuah kondisi <tuh> dolla <dunia> telah terus menerus ya dollu sedang terus menerus dolla menetap atau senantiasa ya dollu sedang menetap atau sedang sedang senantiasa zulmun ke zaliman zalama berbuat aniaya atau berbuat zalim telah berbuat aniaya yazlumu sedang atau akan berbuat aniaya perlu saya terangkan kembali zalama adalah fiil madhi yakni kata kerja bentuk lampau yang dalam bahasa Indonesianya yazlumu adalah fiil mudhari yakni kata kerja yang menunjukkan masa yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Makanya dia diterjemahkan akan berbuat zalim. Zama'un <Sess> kehausan. Ini adalah isim masdar. Kata jadian. Zama'un <Sess> artinya kehausan. <sess> Zanna adalah fil madi. Artinya, <sess> artinya, <sess> artinya, <sess> artinya, <sess> artinya <sess> telah menduga. Kata kerja bentuk lampau. Ya adalah fil mudari. Menunjukkan kata kerja yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Makanya dia diterjemah ya diterjemahkan sedang atau akan menduga zahara telah nampak atau kelihatan. Ini adalah fi'il madhi kata kerja bentuk lampau makanya diterjemahkan telah nampak atau telah kelihatan. Ya zaharu adalah fi'il mudhari Kata, yakni kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada masa sekarang dan yang akan datang. Makanya diterjemahkan, "Ya, artinya sedang nampak atau akan nampak. Duhuran, duhur ini salah satu dari nama-nama Salat salat duhur, duhuran, duhurun punggung, bentuk jamak. Uh, ini artinya beberapa punggung, jadi banyak orang yang dikenai ini. Adapun mupratnya, yaitu atau bentuk tunggalnya, yaitu tohrun sebuah punggung. Nah demikianlah tutorial ka kamus bahasa Arab pada kesempatan kali ini. Kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa video saya di like dengan menekan tanda jempol yang jempolnya menghadap ke atas, supaya saya semakin semangat upload video hampir setiap hari. Semakin banyak yang like, yang like semakin semangat saya upload video, dan tolong channel saya di-subscribe agar channel saya semakin berkembang dengan mengaktifkan tanda lonceng agar tidak kehilangan info menarik dan video terbaru dari channel saya. Kemudian, video saya tolong-tolong dibagikan atau dipiralkan di semua akun dunia maya Anda semua. Kemudian, diberi komentar-komentarnya yang membangun, komentar yang sesuai dengan judul. Kalau saya membahas kamus bahasa Arab, Anda berkomentar tentang kamus bahasa Arab atau percakapan bahasa Arab. Sebelum saya tutup, kembali lagi saya ingatkan bahwa channel saya itu terbagi menjadi tiga bagian. Namun, tetap dengan nama yang sama, adapun foto profilnya bisa Anda lihat setelah video ini setelah saya selesai bicara sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini dia foto profil channel saya ada tiga silahkan di subscribe semua ada yang warna warni dan lain sebagainya dan ini dia foto semua akun dunia maya saya tolong di add juga ada Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Silakan lihat ya.